Karena anjuran Rasulullah SAW itu, kalau kita bisa adil, maka disuruh menambah fasna wa sulasa wa ruba. Hasilnya apa? Ini dari mana? Dari Karakara, Pak. Dari Karakara. Ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat anak kampung. Hari ini kita jumpa lagi dengan Bang Badrun. Oke. Kemarin kita sudah berjumpa sama Bang Badrun di daerah Ulu Kaso, ya. Ya, di Ulu Kaso. Ya, kemarin kita juga berbincang itu masalah apa kemarin, Bang Badrun? Rencananya nambah istri. Nambah istri. Jadi kemarin kita sudah berbincang, Bang Badrun ini mau nambah istri. Ya, jadi nambah. Sekarang udah terbukti apa belum, Bang Badrun? Lagi usaha. Oh, lagi usaha. Jadi sahabat anak kampung, kemarin kita berbincang di Ulu Kaso, Bang Badrun ini mau menyatakan dia mau nambah dua. Tapi hari ini, pada video kali ini, Bang Badrun juga mengungkapkan untuk menambah, Bang Badrun, ya. Oke. Kira-kira Bang Badrun udah dapat tipenya apa belum nih? Kira-kira udah dapat. Oh, udah dapat. Jadi sahabat anak kampung, kayaknya Bang Badrun ini demen kali mau nambah dua. Karena anjuran Rasulullah SAW itu, kalau kita bisa adil, maka disuruh menambah fasna wa sulasa wa ruba. Jadi Bang Badrun sekarang baru satu. Ya? Sekarang satu. Sekarang satu. Jadi sahabat anak kampung, perbincangan kita hari ini berbeda dengan perbincangan sebelum-sebelumnya. Seharusnya kita harus berbincang yaitu tentang berbagi. Tapi sekarang ini juga Bang Badrun berbincang tentang berbagi. Ya, yang Bang Badrun, ya. Jadi hari ini berbincang berbagi kasih sayang kepada orang lain. Jadi Bang Badrun, boleh nggak kita minta sarannya, gimana sih tips-tipsnya bisa Bang Badrun mengolah sampai 2 atau 3 dan 4 orang itu? Bagaimana tipsnya? Mungkin sahabat anak kampung bisa pengen tahu gitu kan? Jadi gimana tipsnya Bang Badrun? Yang penting mapan lah. Mapan. Jadi pekerjaan sehari-hari Bang Badrun apa ini? Pekerjaan miara kebun sawit lah. Jadi Bang Badrun ini ternyata berani beristri banyak dan mau beristri banyak. Jadi Bang Badrun ini mempunyai 100 hektar, ya. Lebih kurang sombong amat. Lebih kurang 100 hektar kebun sawit. Jadi pantas beliau ini mau beristri 2 dan 3. Jadi sahabat anak kampung, kalau kita juga mau menirukan dan mengamalkan anjuran Rasulullah, maka punyailah 100 hektar kebun sawit. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Apa namanya, Bang Badrun? Ikram Humaydi Channel. Oke, sahabat anak kampung, yuk kita berangkat menuju tempat berbagi. Later. Ini ada makanan. Tidur adiknya? Iya, Pak. Iya. Ini ada. Berapa orang, Bu? 3 orang, Pak. Iya. Ini sama ini di dalam. Jadi masukkan aja. Hasilnya apa? Ini dari mana? Dari Karakara, Pak. Dari Karakara. Umur berapa tahun adiknya, Bu? 2 tahun setengah, Pak. Enggak ada rumah? Ada, entar lagi ada anak jemput. Oh, gitu. Iyalah, tim pamit, Bu, ya. Ya, sama-sama.
dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Saba, ayat 39.